Guys, jadi pada kesempatan kali ini, hai guys, kembali lagi bersama saya Alvan Alfian di channel Team to Success Alvan. Hey. Let's go. Back. Pada video kali ini, gua akan sedikit sharing kepada kalian bagaimana cara membuat stand green screen. Hanya memerlukan atau mengeluarkan duit sebesar 85.000, nggak nyampe 100.000, beneran asli. Ini murah banget. Bahannya itu biasa dari Palaron ini, tapi ini yang pendeknya ya. Jadi ntar gua sebutin apa aja yang bahannya yang bakal dibutuhin oleh kalian semua yang ingin membuat penyangga green screen tuh, kain green screen ya. Dan ini kayaknya gua tunjukin dulu barang-barangnya biar lebih detail nih ya, gua tunjukin ke kalian semua bahan-bahannya. Nah, gua ambil kameranya dulu ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini terdapat green screen. Ini panjangnya itu 1,5 kali 4 meter, jadi panjangnya itu 4 meter, panjangnya, dan lebarnya itu 1,5, ya pokoknya 1,5 kali 4 ya. Nah, maaf kalau misalnya belibet menjelasinnya gitu ya, ya pokoknya gitulah, panjangnya itu 4 meter pokoknya ini. Dan di sini kita punya bahan apa, di sini tuh sambungan T ya, T paralon ya pokoknya itu ya. Ada 4, kita butuh 4 doang, 1, 2, 3, 4. Dan yang L ini kita butuh 2, 1, 2, kita butuh 2 aja. Dan ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ya, 4. Ini panjangnya sama. Nah, ini panjangnya yang 4, coba kita pisahin dulu ya biar enak. Ini 4, ini 2, ini 4, 2, 4. Oke. Yang ini 4, yang 4 ini yang panjang, paling panjang itu panjangnya sekitar 1,5 meter ya. Ini 4 ya, tapi karena gua pengen bikinnya persegi panjang gitu, jadi panjang ke atas ya, panjang dan panjang ke atas, dan lebarnya itu sedikit aja gitu kan, biar panjang gitu, biar tinggi. Jadi gua tambahin sedikit di sini. Nah, di sini kan kalau gua itu beli paralonnya itu yang bagusnya, yang PVC yang ukuran 3/4 ya. Nah, kalian bisa lihat 3/4 ukurannya. Dan kalau paralon yang bagus itu ini ada sambungannya nih yang di sini nih. Kalau kan aslinya nggak ada ininya ya. Wih, ini keras banget gila. Nah, pokoknya aslinya itu segini. Nah, gue tambahin segini nih biar bisa disambungin sama ini. Nanti disambungin sama ini biar bisa gitu. Kalau misalnya ini disambungin langsung kan nggak bisa, soalnya gede gitu ukurannya, nggak bisa. Ya langsung lanjut aja, lanjut. Kalian bisa lihat di sini. Ya, di sini tuh Palaron 2 batang. Gua beli 2 batang ini semuanya. 2 batang aslinya tuh. Tapi karena dipotong-potong ya jadi sebanyak itu. Paralon 3/4 harga 64.000. Terus 4 sambungan T 3/4 harganya 16.000. Terus ada 2 keni di situ ya, ada 2 keni. Keni itu yang sambungan juga. Nanti gua jelasin cara buatnya dah. Itu harganya 6.000. Jadi totalnya 86.000 rupiah. Mantap kan? Joss kan? Sekarang kita saatnya masang palaronnya. Oke, langkah pertama, kita membutuhkan 4 paralon yang pendek. Kisaran 20 cm. Oh ya, ini 20 cm. 20 cm, ini 20 cm ya untuk kaki. Jadi kita bikin kakinya dulu. Kita ambil sambungan T. Kita ambil sambungan T. Kita sambungin di sini, ya kan, buat kaki. Yang kenceng ya, guys. Kalau udah masuk, ambil lagi sebelahnya lagi. Ini buat kakinya biar bisa berdiri. Nah, udah kayak gini,
bikin lagi satu lagi ya, terus bikin lagi satu lagi, ambil lagi yang T, kita sambungin lagi. Ini gua ribet ya sebenarnya megang kamera tuh sambil masang, tapi demi kalian makanya jangan lupa subscribe channel ini ya. Kita sambung lagi ya, terus kalau udah jadi seperti ini ada dua, nah ada dua kan, nah tuh ya kelihatan kan ada dua. Ini buat kaki fungsinya, nanti ada yang sebelah kanan ada yang sebelah kiri. Nah oke, itu fungsinya, ngerti? Oke, lanjut, kita butuh yang setengah meter. Yang setengah meter ada dua kan tadi, ada dua, kita pasang ke yang kakinya itu, pasang ke sini ya. Nah pasang, pasang yang kenceng ya, yang kenceng. Jadi ntar berdiri seperti ini ya, berdiri. Kita taruh dulu bawah. Kita ambil lagi yang satu, kita pasang lagi yang sebelahnya. Kalau udah pasang, udah jadi. Nah, kita taruh lagi bawah. Setelah kita sudah bikin dua kaki ini, kita pasang yang panjang. Nah, panjangnya 1,5 meter panjangnya. Oh iya, ini jangan sampai lupa, kalau nanti kalian beli yang paralon yang ada sambungannya seperti ini nanti kasih tambahan lagi seperti ini, diakalin lagi. Soalnya kalau misalnya nggak diakalin kayak gini, nggak bakal masuk ini keninya, ini nggak bakal masuk ke sini, soalnya ini sambungan buat paralon lagi gitu ya. Jadi harus disambungin dikit, nah terus sambungin gini ya, ngerti ya? Tuh, jadi masuk. Nah ini buat sebelah kiri, buat kiri dan kanan juga sama nih, yang kanannya juga. Ini kita pakai kini lagi. Nah ini kan sambungan ya, sambungan tuh ya, kalian bisa lihat tuh sambungan. Kalau misalnya sambungan, tapi kalau nggak sambungan sih ya, ya bagus, nggak apa, lebih enak, lebih mudah. Kita pasang lagi nih. Nah begini ya, nah, udah pasang kayak gini, udah masuk. Nah udah ada dua kan sini. Nah selanjutnya kita pasang di sini nanti nih ya, pasang dari kanan sini ke kiri. Jadinya nanti seperti ini guys. Coba kita coba. Jadi bakal jadi seperti ini guys. Oke, buat kamera dulu ya. Nah jadinya seperti itu tuh. Jadi yang atas sambungan, sambungan ya harus di atas, kalau di bawah sih nggak bakal bisa, soalnya di bawah itu nanti kita pasang yang T. T kan ada dua lagi, satu dua. Nah, ini harus T ya. Ini kita pasang ini, yang ini satu lagi nih, yang 1,5 meter, pasang di situ di bawah. Nanti ditambahin kaki lagi, jadi biar lebih tinggi kesananya ya. Oke mantap Jos, lanjut ya. Kalian bisa lihat tuh, jadi kece kan, tinggi. Jadi kita tuh nggak cuman kotak gitu, jadi tinggi, lebih tinggi ya. Ini adalah sekitar 2 meter lah, 2 meter kurang lebih ini tuh. Mungkin sekian aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena buatnya itu ya begitulah, penuh kerja keras. Dan gua megang kamera, coba coy, pegang kamera sama berin ini nih, masang ginian, capek asli.